Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya akan mengulas ada beberapa ya, dalam artian nanti saya akan bagi videonya, tapi sekarang akan saya ulas terkait Venturer. Dan kalau sebelumnya ada perbedaan V Venturer, kemudian Venturer sendiri, nanti memang saya akan ulas sendiri Venturer, kemudian nanti saya akan buat videonya perbedaan sekaligus 3 dari G, V hingga Venturer, apa aja yang nggak ada. Jadi pada Anda saat mau membeli itu, pertimbangan-pertimbangan apa yang ada di G, ada yang di V dan Venturer itu apa aja dan perbedaannya apa aja, kita ulas lebih detail one by one. Tapi yang sekarang saya akan ulas terlebih dahulu yang sosok Venturer ini dibandingkan model sebelumnya, apa aja perubahannya dan kira-kira lebih keren atau bagaimana. Itu untuk perubahan kayak gitu tuh ya tergantung selera. Ini kuncinya masih tetap sama, nggak ada perbedaan dengan model Venturer pada model sebelumnya ya. Venturer masih menggunakan keyless yang sama. Oke, kita lanjut aja langsung pembahasan pertama dari desain wajahnya. Yuk. Inilah sosok dari new Venturer yang facelift dari bagian depannya seperti ini. Nah, yang kita ulas pertama adalah dari desain chrome baru yang di grillnya ini baru. Kemudian chrome-nya ini juga baru, di mana lebih ya keren sih. Terus dibikin model seperti ini kayak bukan menyiku ya, kayak U-turn. Jadi kesannya oke. Dan sekaligus mau meralat juga ya, meralat dengan video yang tipe V kemarin. Karena baru dicoba juga, saya baru mencoba dalam artian, kalau sebelumnya dia berfungsi sebagai lampu kota. Nah, seperti yang dicontoh di atas, kondisi auto itu dia bisa menyala menjadi DRL ternyata. Dan ini untuk fog lampnya, dan ini desain bumper barunya dengan ada list chrome seperti itu, jadi lebih mewah ya. Kemudian housing dari untuk apa namanya, lampu sen ini juga black piano seperti ini. Jadi kalau warna hitamnya jadi lebih keren. Keren banget. Inilah tampilan depannya dari Venturer. Dibandingkan model yang lama, dengan body kit yang baru ini, dia lebih keren. Karena dari depan jadi kelihatan sporty, samping fendernya. Kemudian saya sebelum melewati, kita akan lihat bagian profile ban-nya ini dahulu. Profil bannya 2155 ring 17, hanya saja dual tone seperti ini, enggak yang full black seperti kemarin. Kemudian juga ada sensor cornernya ya, tetap ya. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya. Untuk spion, dia belum ada perubahan apa-apa, tetap chrome, dan belum ada untuk trick 60-nya di sini. Kemudian list chrome tetap sama di sini. Dari samping sampai belakang ada list chrome-nya. Kemudian handle-nya sudah chrome juga dengan menggunakan sama seperti sebelumnya, ada untuk apa namanya, smart entry-nya. Sudah ada smart entry di sini. Bagian kaki-kaki bawah atau side skirt-nya ada pemanis chrome seperti ini. Nah, jadi lebih manis, lebih kece. Kita lanjut ke bagian belakangnya, tetap sama dengan menggunakan shark fin antena dan spoilernya, tidak ada perbedaan. Nah, oke. Dan ini body kitnya nyambung sampai belakang, nggak seperti yang Venturer pada model sebelumnya. Badge Venturernya sama. Terus ini juga sama-sama menggunakan konsep baru black piano kayak punyanya Veloz. Kemudian krom-kroman di sini, panel kromnya sama. Ya. Nah, ini body kit belakangnya. Body kit belakangnya nyambung sampai belakang. Kalau yang Venturer lama itu kepotong. Nah, itu yang menjadi
sebenarnya kekurangan dari model yang lama, akhirnya banyak komplain nggak suka Aventura karena itu. Oke, kaca juga ada sudah ada rear defogernya. Nah, inilah Aventura. Kita akan sekilas bongkaran lagi untuk yang Aventura-nya. Ini kalau dijadikan tambahan aksesoris, lampunya menyala bagus banget ini. Bagian kolongnya. Sayangnya lampu nggak ada touch perubahan dari Toyota. Inilah New Aventura 2020 facelift. Oke, bagian depan belakang sudah, kita akan lihat penderan lampunya seperti apa. Dan inilah penderan lampunya. Dan sensor udah auto ya, dimana karena di dalam ruangan maka dia langsung otomatis menyala, dimana lampu utama masih menggunakan proyektor LED dan belum bibim karena di sampingnya ada lampu jauhnya. Untuk lampu kota, lampu sennya seperti ini. Kemudian lampu kabutnya atau fog lampnya udah LED seperti ini. Kece banget ya tampilan barunya dengan desain grillnya baru, lampunya oke. Ini posisi auto lampunya. Dan lampu sennya masih sama. Kalau bagian belakang lampunya nggak ada perubahan. Oke. Oke, kita akan lanjut ke bagian dalamnya. Ya, kalau tadi sudah. Nah, kalau dari pintunya tetap kesannya mewah juga karena dia lebih penggunaan material black atau gelap seperti ini wood panelnya. Kemudian juga sudah all auto. Dimana untuk window-nya power window sudah all auto. Cuman untuk spionnya belum auto pada saat kita kunci. Kemudian perubahan yang selanjutnya adalah di sisi driver, dimana udah menggunakan electric seat seperti ini. Hanya sisi driver. Joknya baru dengan real stitching jahitan merah seperti ini, jadi kesannya sporty banget. Untuk setir masih sama dengan konsep wood sini, kemudian ada jahitan merah juga di sininya. Sayangnya belum disertai cruise control di sini. Ya, ini bagian panel-panel untuk parking, security, corner sensor. Dulu ada, sekarang udah otomatis. Corner sensor ada tombol, nggak bisa dimatikan. Cuman ini yang untuk parkirnya, ya. Kemudian wood panel di sini, start stop engine button. Kemudian untuk lampunya juga, saya bilang tadi auto. Sayangnya untuk wiper belum auto di sini. Kemudian saya perlihatkan juga dari ambient light di sini juga masih sama menggunakan yang konsep sama, dimana bisa kita redupkan dan kita coba nyalakan lampu-lampunya. Apakah sudah menggunakan LED? Oh, ternyata belum pakai LED ya. Ya, itu dia. Kemudian dari dashboard sama, tidak ada perubahan sama sekali, hanya nanti di audionya. Panel AC-nya sama. Kemudian yang Aventura dilengkapi ion, nanti saya nyalakan. Panel boot panel di sini juga masih dibenamkan sehingga kesan mewahnya ada. Kemudian ini untuk dari control box-nya. Oke. Sebelum kita masuk ulas lebih dalam, kita akan pindah ke bagian belakang terlebih dahulu. Di bagian belakangnya sama juga dengan konsep dark juga gelap. Kemudian untuk karpetnya
emblem baru Innova seperti ini sudah jadi lebih keren. Karpetnya juga kesan mewah. Joknya juga sama dengan balutan jahitan merah seperti ini, dan captain seat juga masih dipertahankan. Nah, ini dibuka gini untuk cup holdernya. Kemudian di bagian sisi atas, ambient light juga masih sama dipertahankan dengan konsep yang sama. Belum ada perubahan dari sisi yang ini. Kemudian pada saat kita masuk ke dalam, ini rear seat entertainment juga masih ada dengan tambahan slot power outletnya. Kemudian untuk meja juga masih ada di sini dan di sini. Kemudian yang baru dari Venturer adalah memberikan kenyamanan penumpang yang sebelah sini. Nah, sebelah sini di mana? Ini ada seperti di Alphard juga ya. Misalkan Anda ruang kakinya kurang lega, nah ini bisa dimajukan. Kita sorong, kita duduk lebih nyaman. Asik. Nah, itu sih jadi kelebihan di sini. Oke, kita kembalikan lagi pengoperasian dari dalam. Kalau melihat dari bagian belakang sih nggak ada perubahan ya. Kompartemen atau posisinya sama semua. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan yang utama lagi, kita akan lihat di bagian bagasinya bentar. Lanjut ke bagian bagasi, belum menggunakan power back door dan masih sama ya. Masih menggunakan semacam tombol di sini. Kamera parkirnya nanti kita lihat sama-sama juga. Bagian belakang nggak ada perubahan, jadi konsepnya sama, pelipatannya pun juga sama ya, ditarik. Seperti itu, kemudian ke samping juga. Cuman ke sampingnya nggak langsung anu ya, tetap harus ada pengaitnya di sini. Tetap harus ada pengait di sini, kita ambil di sini. Jadi nggak langsung hidrolis, masih menggunakan konsep yang sama. Itulah bagian belakangnya bagasi dari Venturer. Jadi ini masih memberikan kesempatan bagi yang bengkel-bengkel modifikasi. Kalau Anda yang ingin mengupgrade dengan power backdoor, bisa. Ya, inilah dari bagian belakang aku ya. Kita lanjut ke menu utamanya, yaitu di bagian sisi driver, dan kita lihat audionya. Kalau posisi ini tetap ada pengaturan tilt teleskopik. Setirnya tilt teleskopik sama. Cuman belum elektrik. Kemudian coba kita nyalakan lagi. Nah, MID-nya hampir sama, cuman kenapa nggak diganti ya dengan Venturer gitu nih namanya ya, kan lebih keren. Nah, ini yang di AC ion-nya di sini, jadi yang ada di TRD kemarin. Nah, yang di TRD kemarin itu pindah di Venturer aja. Ada traction control juga di sini. Kalau dulu traction control-nya ada di sebelah kanan. Kemudian audionya itu mirip dengan Corolla Cross. Desainnya mirip dengan Corolla Cross, tidak ada perubahan seperti itu. Nah, cuman berbeda, ada yang dikurangi dan tidak. Kalau di Corolla Cross ada Apple CarPlay, kalau ini belum ada Apple CarPlay-nya. Kemudian ada sama di sini. Nah, ini Android Auto juga ya. Itu dia. Jadi kalau perubahannya di situ, kemudian di MID-nya itu nggak banyak perubahan. Kemudian di MID-nya ini kita lihat apakah ada perubahan banyak. Ini sih sama semua persis ya seperti yang di Venturer sebelumnya, untuk informasi ke berkendara, informasi konsumsi bahan bakar, message, kemudian setting,
Settingannya ada meter custom, customization ini untuk kilometer per hour atau anu. Nah, unitnya eco driving, driver info. Cuma itu aja. Jadi untuk di MID nggak ada perubahan. Kemudian kamera parkirnya, kalau yang Ventura sebelumnya itu kalau kita putar setirnya dia akan ngikut, ini enggak nih, jadi dia fix ya, modelnya fix. Oke, jadi untuk Venturer demikian sih perubahan yang terjadi di kelas Venturer, dan enggak banyak yang bisa dibilang secara total berubah semua di Venturer, di mana tapi kenyamanan tetap diutamakan karena di bagian sisi drivernya sudah ada menggunakan electric seat. Oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, kita akan ulas nanti perbedaan antara ketiga unit tersebut, tipe G dan sebagainya. Oke, ini yang tipe G-nya dan kemudian tipe V. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye.